misi terbaru saya adalah misi ke Antartika. Saya akan membawa, harapan saya dapat bawa 6 orang protege saya untuk pergi ke Antartika pada bulan November ini, di mana kami telah pun membuat road tour mencari protege ini, sama juga program protege mentor. Saya dah buat road tour seluruh Malaysia bermula tahun 2018. Alhamdulillah keseluruhan kita dapat 1,000 orang. Kemudian kita ada proses penyingkiran demi penyingkiran demi penyingkiran dengan melakukan cabaran yang sangat hebat seperti cabaran tarik tayar daripada 40 kilogram, cabaran tarik tayar 1.0, 2.0, 50 kilogram. Sekarang yang terakhir 3.0, 60 kilogram, dan kita berjalan 10 kilometer sehari selama 12 hari. Dan yang terbaru saya bawa mereka pergi ke Norway. Sebab sekarang ni kita sudah daripada 1,000, kami dah ada top 6. Dan mengikut perancangan saya, saya akan menghantar sepatutnya 4 orang ke Antartika. Tapi oleh kerana mereka ini sama rata, sama hebat, sama bagus, latar belakang akademiknya bagus, personaliti bagus, dan orang kata fitness mereka memang tak ada tandingannya. Jadi saya rasa macam kalau boleh saya nak hantar semua orang pergi. Dan mereka ini bakal menjadi belia negara, ikon belia negara. Mereka ini berumur daripada pertengahan 20-an sehinggalah pertengahan 30-an. Memang terbaiklah untuk jadi ikon-ikon muda sebagai pengganti saya. Jadi saya harap sangat rakyat Malaysia menyokong kami. InsyaAllah kami nak buat crowdfunding dengan keadaan sekarang ini. Jadi saya harapkan rakyat Malaysia kalau dapat seorang, bagi RM1 ke RM2 ke berapa pun kami terima. So tunggukan yang terbaru, insyaAllah kami akan buat pelancaran tentang kutipan dana dari seluruh rakyat Malaysia akan menyokong kami. Ini adalah program modal insan. Modal insan di mana kita menimba ilmu, kita balik, kita kongsikan dengan rakyat Malaysia, dengan budak-budak sekolah, dengan universiti, supaya mereka ni ada jati diri, mereka ni ada hala tuju masa depan. Protege saya akan menjadi bakal motivasi yang akan dibimbing, dibentuk jadi ikon untuk turun ke padang selepas balik, berjumpa dengan rakyat Malaysia, rakyat Marhain, dan jumpa mereka yang memerlukan untuk diberikan inspirasi bahawa mereka ini juga sebenarnya adalah daripada golongan yang zero to a hero. Saya cari daripada orang yang biasa-biasa, yang tidak ada apa-apa pun bukan kepakaran, tetapi tidak ada platform untuk pergi lebih jauh selain pada kejayaan mereka. Jadi kita pupuk, bina, bimbing dengan apa yang mereka ada hingga menjadi bakal menjadi seorang tokoh yang boleh disegani akan datang. Dan pergi ke Antartika bukan satu kerja yang mudah, memerlukan banyak masa, tenaga, dan latihan kami dah makan masa hampir 2 tahun. Yang terkini kita berlatih di Norway yang ditetapkan oleh pihak Antartika. Jadi kami telah melakukan semua aktiviti ini melalui NGO kami, iaitu NGO Women Empowerment, yang di mana saya sendiri adalah chairman-nya. Dan memang NGO ini adalah lebih fokus kepada untuk membimbing dan membentuk lebih ramai lagi kaum wanita supaya boleh berjaya dalam pelbagai bidang. Tidak semestinya ekspedisi, dalam semua bidang kita akan buat. Cuma misi ini yang kita buat lebih awal, yang pertama di bawah NGO kami, kerana saya telah menanam time capsule pada tahun 2004. Time capsule Malaysia yang pertama berada dalam peta dunia. Jadi tiba masanya untuk pelapis pergi mengambil, bawa balik dan tanamkan satu time capsule yang baru sebagai menjadi inspirasi kepada rakyat Malaysia bahawa kita boleh menerokai alam bersalji walaupun dunia Malaysia tidak ada salji. Kita pun dah ada ramai yang pergi membuat figure skating, masuk ice hockey walaupun Malaysia tak ada salji. So Antartika adalah satu yang dah sinonim dengan Malaysia kerana saya dah pergi ke semua Kutub Utara, Selatan dan Greenland. Jadi saya mahu lebih ramai lagi golongan belia meneroki alam dunia bersalji ini kerana banyak peluang yang lebih ada. Boleh juga menjadi jurulatih antarabangsa sebab ini adalah 100% program modal insan untuk wanita. Dan tak semestinya kaum lelaki tak boleh bantu. Di setiap kejayaan seorang wanita ada sokongan di belakangnya kaum lelaki. Begitulah sebaliknya. Jadi saya harap rakyat Malaysia di luar sana, bila kita lancarkan nanti tak lama lagi, dalam masa terdekat ini, pelancaran tentang crowdfunding ini, saya sangat berharap semua selebriti, semua tokoh-tokoh, semua negarawan dan rakyat Malaysia umumnya bantu kami, sokong kami untuk merealisasikan misi mencari ilmu di Antartika ini. Sokonglah Awita. Go Awita dan layari Facebook Awita 2018 untuk terus menyokong kami dan menghubungi dengan kami untuk buat sebarang kerjasama. Kita terbuka untuk siapa saja yang ingin bekerjasama dengan Awita. Go Awita. Awita.